dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Acara kepada putra putri terbaik kota dalam bidang pembinaan olahraga guna mencapai prestasi di masa yang akan datang. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diharapkan menjadi jawabannya program Sontor Bisa tahun 2016 adalah kelanjutan dari program Sontor Bisa tahun 2016. Program kita ini merupakan adopsi dari Hutan Latihan Daerah pada Poli Sumatera dan Hutan Latihan Nasional Patnas Pina Prima Poli Pusat, di mana Poni selaku pembina cabang olahraga terlibat langsung dalam mendukung persiapan cabang olahraga. Dengan kita sudah terbiasa menghadapi tantangan. Kota kita ini adalah kota peninggalan kolonial Belanda. Para sesepuh kita, para orang tua kita berjuang dengan tulang. Tulang mereka dengan korban yang diberikan dengan diantaranya adalah dengan pekerja rodi, yaitu kerja paksa pada lubang tambang batu bara. Semuanya itu dilakukan adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk kita yang ada di kota ini. Sudah berapa para pejuang yang mati menghadapi tantangan itu. Diwariskan kepada kita pada hari ini untuk tetap tegar dan tersiap untuk menghadapi tantangan, untuk mencapai tujuan yang kita halalkan dalam pelaksanaannya. Maka kami sebagai pembina kebijakan untuk mencapai tujuan yang halal itu, mari apa yang harus kita lakukan. Salah satu programnya adalah program Sahur Untuk Bisa. Mudah-mudahan program ini akan membina, membentuk karakter diri sendiri, dan pada bulan Juli nanti tidak ada akan saling menyalahkan antara satu dengan lain, antara pelatih dengan semua atlet, atlet sesama atlet, pelatih sama pelatih, pelatih dengan perut koni. Kenapa kami tidak dibawa? Kenapa tim saya tidak masuk? Kenapa anak ibu saya tidak masuk? Kita pertanyakan pada hari ini kita melaksanakan program Sontor Bisa ini, akhirnya finishnya nanti pada bulan Juli. Hadapi tantangan ini. Komitmen kita secara bersama-sama. Maka untuk itu kepada pelatih terutama nanti atau seluruh cabang yang memiliki para atlet, yang memiliki pada pelatih, ajak daripada seluruh anak-anak kita ini untuk bermain sportif. Maka untuk itu motivasinya apa? Pada hari ini kita mulai latihan, latihan, latihan. Angkat tangan semua, yang atlet, angkat semuanya. Lihat, setuju? Setuju. Mudah-mudahan dokumentasi yang dibuat baik oleh saudara Tumpak, angkat terus belum. Kita ini dan juga Yuda bersama yang lain, barang bukti nanti kita untuk bisa berbuat kota kita ini. Ada anak wali kota ikut, mentah-mentah di sana wali kota ikut. Kalau tidak mampu jangan masukkan di apa ini, perkemi ini, kempo. Nah, apa dia bisa? Kalau dia bisa jangan, tidak ada anak-anak wali kotanya nanti di sini. Ya Nisa, pusat mau pusat kamu. Nah, kemudian terima kasih, turunkan. Apakah pelatih kita berkomitmen untuk berjuang sportif? Sontor Bisa salah satu indikator untuk menjadikan anak-anak didik kita, atlet kita menjadi wakil Sontor di Poplo 2016. Setuju? Setuju. Angkat tangannya. Iya. Setuju, Pati? Setuju. Iya, terima kasih. Ini ada bukti nanti ini. Pak Markis saksi ini. Pak Markis ini saksi dari kepolisian nanti ini. Ya, terima kasih. Jadi Nala, ayo lagi sud ya, sud. Oke, semuanya. Kita butuh olahraga. Kalau ada yang tidak butuh olahraga, ini luar biasa. Ini wali kota olahraga terus katanya. Pernah dengar Facebook? Pernah lihat Facebook? Ada pernah lihat Facebook? Ya coba, ada pernah melihat Facebook? Hanya pemerintah kota olahraga saja. Pernah lihat? Kalau ada masih buat nanti lawan.
Yang tidak sekeluarga orang gila bilang gitu. Ya? Setuju? Jangan takut bilang kalau kita memang olahraga suka, butuh hari ini sudah komitmen. Ada yang komentar di Facebook, pemerintah kota hanya berolahraga-olahraga saja, itu salah. Di antaranya berolahraga, karena kita butuh olahraga. Bahas Facebooknya, punya Facebook ya? Setuju? Angkat tangan, setuju? Ya, buat sebesar Facebooknya hari ini, tum, bahasanya olahraga butuh bagi kita semua kota Solunto ini. Dia punya 49 pencaknya. Ada juga pencaknya. Itu 49 masjid di kota Solunto. Dengan remaja masjidnya, saya sudah katakan. Kalau mau nanti sama dananya dengan KONI, buat program. Rana hibah. 2016 di perubahan, kalau memang ada nanti hukumnya katakan, kita juga akan memberikan hibah kepada Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Kota Solunto. Nanti di kerjasamanya adalah remaja masjid, 49 masjid di kota Solunto. Buat kegiatan. Apa opini lagi? Kesenian. Mari kita kesenian. Ekonomi. Mari kita berhubungan ekonomi. Maka koperasi ada di kota Solunto. Dan semuanya Alisus Med buat dalam rangka untuk mengantisipasi terhindar dari maksiat atau narkoba. Hanya satu, untuk terhindar. Apabila generasi muda sudah sibuk untuk melaksanakan kegiatan, maka dia tidak akan mikir-mikir narkoba. Ini Pak Markis, satu bulan ini ya, rahasia ya. Yang namanya rahasia untuk narkoba dengan tema bersinar, operasi bersinar. Sudah ada tertangkap di Solunto 24. Yang baru ini, yang baru. Dua kan, kemarin dua. Dan masih ada TO 15 lagi. Nah, saya harapkan kita yang berolahraga ini minimal yang 350. Kemudian mengajak di 10-nya. Ismail Amanganjo. Hah? Gimana tidak kau? 350 mau mengajak 10 orang. Sudah 3.500 pemuda kota Solunto. Remaja masjid dengan kita mereka, dia sudah punya komunitas, bisa mengajak 50 orang kali 50, sudah 2.500 generasi muda terhindar. Olahraga sudah 3.500, remaja masjid 2.500, sudah 7.000. Olahraga generasi muda yang terhindar dari itu. Nah, sehingga kita bisa terlepas. Mudah-mudahan kerja Pak Markis dengan timnya bersama dengan Pak Kusriadi, kepala kantor BNN Kota Solunto, tidak sibuk untuk melaksanakan ini, salah satu yang terbaik yang dilakukan dengan adanya olahraga ini. Percayalah, kalau olahraga dia suka narkoba, untuk bisa dia matanya terbuka terus, dia pakai sabu-sabu supaya dia bisa lari terus, main bola atau main voli, atau dia lari atletik bisa lari terus selama satu hari itu malam supaya menang. Dihisap itu. Ini kan menjadikan penyakit bagi kita. Mungkin itulah kita berolahraga kita buat di kota ini. Kali kalau ada yang bilang di Facebook, ya Pak Nova, Nova, catur ini. Manajer catur, kalau ada yang menyampaikan itu, balas saja, jangan ragu-ragu, balas. Agi lu aman, jawab itu. Agi lu aman, ngene aja lah. Saya dari catur, asabi olahraga itu tidak membuat kita mempunyai suatu kebanggaan. Haji Loman, yang tinju mana tinju? Tinju mana tinju? Kok baga mana nanti lah itu silek. Nah, kalau ada yang puan nanti tidak polan imbo juga untuk seseorang. Turun derajat mana? Turun derajat box mana? Nah, banyak. Kalau ada, bawa sesuatu orang itu cari. Bukan provokator di Pak Markis, tapi kita ingin meluruskan. Kita ingin meluruskan bahwa ini penting untuk generasi muda yang akan datang, supaya jiwanya sportif. Ini minimal dia jiwanya sportif kalau olahraga seperti ini. Inilah kira-kira dalam keseluruhan kita sampaikan, tapi penting untuk kita bagaimana kita sukses dalam melaksanakan kegiatan kita di masa-masa yang akan datang. Dan semoga anak kita ini kita bawa kepada jalan yang betul-betul mempunyai nilai dan berarti dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Siapa kita? Solunto. Solunto. Ya. Masyarakat. Ya.
prestasi? Yakin? Pasti bisa. Mantap. Terima kasih Wali Topik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, program Sawal Untuk Bisa pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2016 seiring dengan peringatan Hari Ibu Kartini tahun 2016 resmi kita mulai. Dan sangat cocok sekali pada hari ini kita tahu Ibu kita Kartini itu tidak masuk sekolah formal, tapi rasa jiwa patriotnya, jiwa nilai-nilai kebangsaannya luar biasa memotivasi ibu-ibu kaum hawa untuk bisa melawan penjajahan. Sang kita yakin ini kenapa hari ini dibuka, dibawa hari ini oleh Ketua KONI dan saya tidak tahu, mudah-mudahan sebagai langkah awal 2016 Kota Sawal Untuk di Kota Padang berbuat lebih baik dari tahun 2014. Thank you.
Iya, begitu. Tapi boleh dilihat kepintarannya untuk berlaga di atas matras. Main lunak-lunak saya, tapi bisa patah tulang dia pada tua kalau dilawan. Ayo, mana semangatmu? Oke, satu ronde lagi. Yang lain kan kata sajonyo kan, tidak do lawan, kalau kau berlawanan. Ayo kunci. Lamu-lamuna. Woi. Lanti ale pinggal nang cewek beda cowok ya. Ya. Yeah. Wah. Wah. Cowok anda mau kalah tampilan berikutnya, rupanya juga aduhai. Wah! Iyup! Wah! Jatuh dengan sempurna. Nilai 10.
Siapa leset? Dikit ya. Peragaan ini juga bagian daripada pembinaan mentalitas atlet dalam mempertaruhkan kebisaan dari kemampuan keterampilan yang dimiliki untuk meraih prestasi. Kalau medali emas kan merubah peringkat. Nah, kalau perak. Tepuk tangannya mana? Waduh, iya. Calon apa yang kau pedi? Iya. Wah, iya. Ya Unyil, jangan mau kalah. Hampir emas ini. Kena agak meleset kakinya. Ini mantapkan pelatih. Nah. Atau matrasnya yang kurang lebar. Karena di samping gerakan yang benar untuk cabang senam, termasuk jatuhannya yang sempurna, itu membawa nilai yang tertinggi. Nah, ada lagi palang-palang sejajar. Kena yang sabana senam go, alat yang baru masuk go. Kalau di matras tadi meleset-meleset sekete aman kan, karena jatuhannya di atas matras. Ini tepuk tangan kamu lagi ya. Iya. Butuh konsentrasi yang penuh untuk membuat sebuah keseimbangan sehingga meskipun balok yang tidak begitu tebal tidak membuat kita jatuh. Siapa bisa? Cabang senam. Masih cukup waktu untuk mematangkan menuju Kota Padang.